Nah, ini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan petualang alam desaku, hari ini saya akan jalan-jalan ke lokasi gempa bumi Cianjur. Setelah 6 bulan yang lalu daerah Cugenang itu dilanda gempa bumi, kawan-kawan, ya. Dan informasinya dari pemerintah, dana sudah mulai cair, kawan-kawan, ya. Secara bertahap sudah mulai cair. Jadi saya udah pengen lihat banget nih, apakah masyarakat masih ada yang tinggal di tenda? Apakah masih puing-puing berserakan seperti dulu? Nah, kita akan lihat, kawan-kawan, ya. Dan jangan lupa, kawan-kawan, dapatkan, ya, sambal praktis Lona Kitchen. Sambal masak kini serasa masakan bunda. Bagi kawan-kawan yang ingin sambal Lona Kitchen, silakan untuk pesan di sini, kawan-kawan, ya. Sudah banyak banget yang pesan nih, bang, katanya sambalnya enak banget, mantap, ya. Saya suka yang sambal udang, saya suka yang sambal cakalang. Nah, ada 7 varian rasa, silakan rekan-rekan untuk segera pesan. Sambal masak kini Lona Kitchen, serasa masakan bunda. Pembangunan di mana-mana, kawan. Di mana-mana pembangunan, ya. Alhamdulillah, cair dana nih. Panjang jalan, ya, hampir seperti ini pemandangannya, kawan-kawan. Pembangunan di mana-mana, ya, tuh. Alhamdulillah. Kang, semangat, Kang. Pakai kok. Wah, sekarang rumah-rumah cantik sudah mulai tumbuh di lokasi terdampak parah gempa kemarin, kawan-kawan, ya. Nah, waduh. Ya, pembangunan di mana-mana, kawan-kawan. Alhamdulillah. Terima kasih nih pemerintah, ya, sudah cair. Hei, lihat-lihat, Bu. Aduh, ibu-ibu maklumlah ras terkuat di bumi, kawan-kawan. Yang punten. Ulah meleng, Jang. Punten, Kang, ngiring ngalangku. Pembangunan di mana-mana nih. Alhamdulillah. Lah. Secara bertahap pemerintah Cianjur segera memperbaiki kerusakan akibat gempa, kawan-kawan, terutama sekolah ini. Ya, dan beberapa sekolah memang sudah ditempati, kawan-kawan. Untuk sekolah yang ini tinggal beberapa hari lagi nih, ya, sedang dalam tahap finishing. Sementara untuk muridnya, ya, sekolahnya ditenda dulu sementara. Ini tinggal beberapa hari lagi. Alhamdulillah, setelah 6 bulan kemajuannya sangat pesat, kawan-kawan. Bulan puasa kemarin saya masih membagikan sembako, kawan-kawan, di lokasi ini, ya. Ini penuh sekali dengan para pengungsi dan sekarang sudah kosong. Mereka sudah mulai membangun rumah karena sudah ada pencairan dana dari pemerintah, kawan-kawan. Dan ini juga salah satunya, kawan-kawan, yang sedang dibangun di daerah
Cugenang ini kawan-kawan. Nah, jadi pembangunan seperti ini sekarang marak di mana-mana kawan-kawan ya. Alhamdulillah sudah cair nih. Nah kawan-kawan, mobil seperti ini ya yang hilir mudik membawa alat-alat material nih. Sekarang di Cianjur itu sudah sangat banyak sekali ya di lokasi gempa ini. Dan kemarin ini kawan-kawan, di lokasi ini persis adalah tempat pengungsian. Sekarang sudah menjadi satu rumah yang sangat bagus sekali ini. Ya, di situ mungkin ada kemarin sekitar 20 kakak. Sekarang sudah berdiri rumah mewah. Dan pemandangan seperti ini juga sekarang sudah banyak sekali nih kawan-kawan. Hebal di pinggir jalan. Banyak banget sepanjang jalan ya. Karena memang sudah cair dana dari pemerintah. Ya, beberapa dan segera dimanfaatkan oleh warga untuk membangun. Jadi pembangunan seperti ini sekarang di mana-mana kawan-kawan di lokasi gempa ya, alhamdulillah. Jadi pengungsi sudah sangat berkurang drastis, namun memang masih ada di beberapa titik yang mungkin masih sedang dalam proses. Ya semuanya butuh waktu dan bertahap kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan salah satu rumah yang sebentar lagi siap huni ya, dan alhamdulillah nih berkurangnya pengungsi berarti sudah banyak sekali rumah-rumah yang sudah siap huni kawan-kawan. Ampang cek, ampang ati gue. Ampang teman gue di baturan, serangan resannya. Masih kena berantakan. Nah kawan-kawan, kalau untuk rumah yang ini bantuan dari komunitas ya, dari dompet dua apa katanya. Untuk di wilayah sini sendiri ada 50 rumah kawan-kawan ya, dan salah satunya yang ada di depan saya juga ini tuh ya, Huntara Bunga Bumi Endah Dompet Dua Apa katanya gitu kawan-kawan ya. Mantap ini, nilai seninya ada. Insya Allah kalau ini mah aman kawan-kawan, tidak seperti waktu kemarin-kemarin ya. Nah kalau yang seperti ini kelihatannya ini pembangunan dari dana pemerintah ini pakai hebel-hebel. Ya alhamdulillah banyak rumah-rumah cantik sekarang di lokasi gempa yang kemarin di sini berserakan puing-puing ya. Alhamdulillah nih. Nah kemarin kawan-kawan yang di sini tuh puing-puing berserakan kawan-kawan ya. Sekarang sudah alhamdulillah bersih dan sudah berdiri rumah-rumah cantik ya seperti itu. Dan di sebelah kiri saya juga sudah berdiri juga tuh ya rumah-rumah warga ya. Ini di daerah ini daerah Sarampat, ini daerah yang paling parah terdampak gempa kawan-kawan ya. Sekarang alhamdulillah secara bertahap terus dibangun kawan-kawan ya, ditambah lagi dengan pencairan dana dari pemerintah. Nah ini kawan-kawan yang unik dari rumah panggung. Yang lain rata dengan tanah, rumah panggung ini anteng. Tapi apakah dia mendapatkan bantuan atau tidak? Coba kita akan tanya. Kelihatannya ada bapaknya nih. Karena rumah si bapak ini kan tidak roboh gitu. Assalamualaikum. Pak, damang bapak. Alhamdulillah. Nyapanya. Pak, iya bumi bapak. Mohon. Wah, pak. Bapak dari ini, dari petualangan ini ya? Iya, saya dari suka di situ. Iya, saya sering kesini kan. Suka lihat di YouTube. Oh gitu. Iya, terima kasih bapak sudah menonton ya pak ya. Iya. Pak, sekarang sudah pada cair ini belum pak?
dana-dana. Ya, sebagian. Sebagian sudah, karena sudah banyak pembangunan nih Pak di mana-mana nih ya. Ya, ya. Alhamdulillah tuh ya Pak ya. Saya juga ikut bangga Pak kalau udah ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Sekarang saya mau tanya nih Abah dulu nih. Bah, nih rumah Abah mah alhamdulillah sehat-sehat baik, Bah. Rumah ya, siapa? Rumah panggung ya agak mendingan. Kuat ya. Itulah yang dicurikan makanya ada rumah panggung-panggung gini kan. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Abah, rumah Abah ini dapat bantuan enggak? Yang ini? Heeh. Ini apa? Kalau pendataan ini masuk ini ringan katanya. Oh gitu. Karena kan sebagian ada ini asalnya kan menyatu ke sana. Ya tapi dapat ya. Ya alhamdulillah. Karena kalau nggak dapat kan sisirikan nanti Pak. Ya. Meskipun memang rumah si Bapak tapi ini belum cair ya. Baru apa. Ya, kalau masalah belum cair mungkin bertahap ya Pak ya. Ya, ya. Nanti karena yang diurusin bukan 3 orang ya, Pak. Ya Pak ya. Ribuan ya Pak ya. Nah, ini juga udah alhamdulillah ini 6 bulan ya Pak ya, tepatnya ya Pak ya, setelah gempa bumi kemarin ya Pak ya. Alhamdulillah. Mana Bapak rumahnya Pak? Oh Pak, boleh lihat dalamnya nggak Pak? Boleh. Abah saya kesini dulu Pak ya. Boleh lihat dalamnya, seperti apa dalamnya ini kawan-kawan nih ya. Desainnya ini sangat bagus, bahan-bahannya bagus banget nih. Pak, maaf Pak, kalau yang rumah ini bantuan dari relawan ini. Relawan, alhamdulillah tuh Pak. HP Pak dari Rescue House itu Pak, apa darulah. Jadi dari komunitas lah Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi bantuan Bapak dapat juga. Ya, alhamdulillah. Ini kan bantuan ini harus mengikuti prosedur pemerintah ya Bapak. Terpaksa nih Pak, macam beli herbal, beli besi untuk belakangnya. Harus bangunin ya, jadi uang yang cairan dari pemerintah itu Bapak memakan untuk menambah ya, alhamdulillah dapat ke besinya strukturnya ya sesuai Bapak pakai. Oh, karena membangun di sini tuh ada apa namanya standar pemerintah. Iya. Ini besinya besi 12 nih ya, Pak kalau saya lihat. Besi 12 terus cincinnya 8 ini. Ya baguslah Pak. Ya alhamdulillah. Kalau pemerintah memberikan standar keamanan ya Pak ya, supaya mungkin nanti lain kali tidak seperti kemarin ya Pak ya. Pak, boleh saya lihat ke dalamnya Pak? Assalamualaikum. Ibu pamit ya Bu ya. Izin dulu ya Bu ya. Nah, coba ini saya pengen lihat bagian dalamnya. Assalamualaikum. Ini baru begini, belum kasih plafon, belum pakai kasih keramik, belum. Oh, dari relawan. Oh, jadi yang dari relawan itu sumbangannya tidak full. Ya, cuma gini kan waktu ngasih ini kan ya cuma ngasih barang doang ya, macamnya pasir, semen, paku, kayu. Nah itu yang ngerjain itu masyarakat gotong royong. Nah, jadi yang ngerjain masyarakat gitu. Ini kan di sini 55 ini rumah ya. Jadi bagi 5 kelompok, jadi satu kelompok 11 orang kerjain ini, beres ini kesana. Oh ya, gitu. Tapi alhamdulillah Pak, terima kasih banyak ya Pak ya untuk relawannya Pak ya. Coba Pak, saya nggak sabar Pak, pingin lihat ya Pak ya. Itu boleh. Ya saya udah izin. Nah seperti ini kawan-kawan, assalamualaikum tuh ya. Jadi memang belum di tembok, bawahnya belum di belum di keramik ya. Tapi alhamdulillah, dan atasnya juga belum di plafon. Ini yang dari relawan. Sekarang ada pencairan, mungkin si Bapak bisa menyempurnakan ya Pak ya. Bisa dikasih keramik, bisa dikasih apa namanya plafon juga. Wah alhamdulillah Pak. Oh, ada orang ya, ada orang. Oh, ini anak saya. Anak ya Pak ya. Tapi alhamdulillah lah Pak ya. Iya. Alhamdulillah banget ini. Aku perhatikan ya, ini dana aku tinggal 26 juta lagi aku berikan anak-anak. Si Bapak mengikuti sekali perkembangan petualangan alam desa. Terima kasih. Ini bagian dapurnya. Oh, kalau bagian dapurnya ini belum, kelihatan ini puing-puing yang kemarin ya Pak ya. Mau pesamung ke sono. Oke. Oke. Kalian dari mana tanya mau.
Teteh. Damang. Alhamdulillah si Teteh bumi atau sayanya. Wah, ini juga sama nih ya. Kita coba tanya-tanya ke si ibu. Assalamualaikum Bu. Damang ibu. Alhamdulillah. Bu, bumi ibu nu kamari di palih mana Bu? Oh nu palih dia mohon. Iya nu bumi saya Bu. Bumi nya tuh gentos makan dia. Oh gentos nu ibu iya. Ibu, iya ti pemerintah apa ti? Nu iya ti pemerintah. Oh ti pemerintah. Berarti tos cairnya punya? Mohon. Sapalih. Oh sapalih. Oh. Nembesa. Oh, bertahap. Oh, ibu harusnya terima berapa, maaf boleh tahu? 60. Oh, 60. Itu diterimanya langsung 60 atau enggak? Belum 3 kali. 1 kali 24 juta, 2 kali 30. Yang 3 kali 6 juta. Oh, gitu. Baru 1 kali. Oh, gitu. Oh, semuanya seperti itu ya? Iya. Saya kira breg gitu, Pak, tentunya. Kan harus kelihatan ini berdiri dulu katanya. Oh iya, benar sih. Nanti ya. Kalau pemerintah berikan uangnya, kadang-kadang Pak, ya Pak ya, kadang-kadang mau ntar dipakai beli motor Pak. Iya Pak, kadang-kadang. Bener juga sih pemerintah gitu. Hah, jadi pemerintah memang tahap satu kita berikan, udah kelihatan ada pembangunan, baru dilanjut kembali. Ya bener juga. Lah kalau dibeliin motor nanti ngerengek lagi, nggak punya uang, nggak punya rumah ya. Bener juga sih. Tapi alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, syukur. Mohon ya Bu ya. Semua bertahap ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang ini sedang dalam tahap pembangunan nih kawan-kawan ya. Jadi perbaikan-perbaikan terus ya dilakukan di lokasi gempa Cianjur. Alhamdulillah nih sekarang. Anaknya banyak Pak. Anaknya banyak. Oh anaknya banyak. Iya. Berapa banyaknya Pak? 6. Enam. Cucu 4. Yang si Teteh anaknya 6. Enggak, ini mah baru 2. Oh saya kira si Teteh 6 anaknya. Aduh. Ini anak ibu ini mah. Ada satu lagi tapi ini mah udah nggak punya bapak nih. Yang mana? Yang mana yang nggak punya bapak? Dua. Oh baik, baik, udah. Baik. Oh ini nggak punya bapak. Udah bapaknya. Yang mana? Yang ini. Oh ini dua itu. Ha, berarti anak yatim. Kenapa bapaknya meninggal kemarin sakit. Bu? Sakit. Oh sakit, bukan karena gempa bumi? Bukan. Oh bukan. Baiklah, baiklah. Ini baru, ini hamil 3 bulan, bapaknya meninggal. Oh begitu. Berarti si Teteh sekarang? Aduh. Janda, yang mana lah? Gigi. Oh gitu. Oh, adanya ini. Berarti lebih mudah lagi. Ah iya iya. Oh itu. Assalamualaikum Teh. Ya, mana anaknya Teh? Ini yang. Coba dipangku Tetehnya keluar ke sini Teh. Teh ini ada sedekah dari Hajah Lasmini di Depok ya untuk anak-anak yatim. Ini buat adenya Teh ya. Ada 2 orang ya Teh semuanya Teh ya. Ya. Alhamdulillah jajah dilahir. Mudah-mudahan manfaat ya Teh ya. Amin. Mudah-mudahan rezeki mah melimpah lagi Pak. Amin. Seperti inilah kawan-kawan. Kondisi saat ini di lokasi gempa Cianjur. Padahal sebelumnya di sini adalah puing-puing yang rata dengan tanah kawan-kawan ya. Sekarang sudah cantik-cantik rumahnya, alhamdulillah. Ya semua butuh waktu dan butuh tenaga kawan-kawan untuk membangun ini. Assalamualaikum Bu. Ini Bu Ibu. Iya. Mohon. Bu. Nuda mana arayah ente Bu? Ayah. Oh ayah. Mohon masalahnya ayah nuju nggak bangun di pali itu tuh arayah tenaga kerja. Saurna kebanyakan ke lokasi gempa.
Gitu. Ada ya, Bu ya. Empat orang. Apa di sini semuanya mencukupi tenaganya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh ya, kalau tidak mencukupi nanti yang nganggur-nganggur di luar daripada Cugenang suruh ke sini dah. Ya, biar berkah semuanya. Ya, jadi pembangunan di sini berjalan, yang nganggur juga bekerja gitu kan, jadi berkah semuanya. Ini yang dari pemerintah ya, Bu ya? Enggak, mandiri. Oh, mandiri. Ya, maksudnya ya uang dari pemerintah. Oh iya, dari pemerintah. Oh iya, ini dari pemerintah. Alhamdulillah ya, Bu ya, sudah cair secara bertahap semuanya. Seperti saya bilang sebelumnya, semuanya butuh waktu dan semuanya berproses seperti itu. Tapi alhamdulillah. Ibu makanya, Ibu ya. Assalamualaikum. Ya, dan ini yang masih di tenda ini rumahnya si Ibu ya, karena sedang dibangun rumahnya. Sekarang sudah nampak cantik kembali rumah Kang. Dalam pun ngiring ngalanggung Kang. Sekarang sudah nampak cantik. Yang ini kemarin mungkin oh ini juga baru. Saya lihat tembokannya baru nih. Baru banget nih. Ya. Kemarin di sini rata dengan tanah kawan-kawan. Sekarang alhamdulillah nih sudah berdiri kembali ya. Termasuk cepatlah 6 bulan. Eh Kang, terus Kang, gaskeun Kang. Ya, ya. Di mana-mana membangun ya Allah. Ya, sama-sama. Jadi sambalnya kita bagiin aja ke warga yang ada di sini ya. Nah ini juga nggak banyak, ya. Mudah-mudahan cukup lah. Ya itu rasanya ada 7, ada sambal goreng udang, ada sambal cakalang, sambal cumi hijau, ya sambal ayam suwir, banyak. Enak Bu itu Bu, enak banget Bu asli Bu. Kalau beli mah itu satu itu 50.000. Ya enak-enak banget itu. Asli. Oh ya. Jemput cowokan jemput ini yang dulu kesininya. Iya. Kalau di gardu pertama. Iya. Bapak masih ingat? Ya. Alhamdulillah itu ya, Pak ya. Pak, sekarang mah perubahannya alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Langsung habis kawan-kawan sambalnya ya. Mudah-mudahan mereka menyukainya kawan-kawan. Nah. Ya. Mantap itu, Pak. Terima kasih ya. Bapak lagi jalan ya. Aduh, berapaan ini Pak jualan? Orang sini dah siapa? Berapaan itu jualan? Berapaan jualan? Cuma 2.000 satu. 2.000? Oh, semuanya 2.000-an Pak? 2.000 ada yang 1.000 juga nih. Oh gitu Pak, gini aja Pak, gini aja. Kumpulin semua anak-anak, hitung itu ada berapa, kasih ke mereka. Ya, saya yang bayar nanti Pak. Sok, kumpulin tuh, kasih ibu-ibu juga kalau mau hitung. Sok. Tapi satu orang satu biar kebagian semua ya. Ibu boleh. Boleh sok, ambil aja Pak, hitung Pak. Iya. Bapak hitung, jangan sampai Bapak rugi sok. Sok. Satu orang satu ya biar semua merasakan. Ayo lah. Sok mangga, ayo mangga. Sok, tua muda. Tua muda, anak-anak, lansia. Ayo lah, derken. Bapak terima kasih. Sami Bu mangga. Ya, mangga. Ya, mangga hitung aja. Semuanya dihitung ya. Kacang hijau. Ya, satu orang ya. Panggilin yang lainnya biar kebagian semua, ayo. Ayo jalan lagi sampai habis ya. Ayo, sok. Ayo sampai habis ya si Bapak jualan lah. Ya, Kang, ya Kang katanya Kang. Oh, ini banyak banget nih. Ini. Ayo. Sok satu-satu maksudnya supaya kebagian semuanya ya. Ayo, Bah, kadie, Bah, sok. Dar lah. Ya. Ayo. Sami Pak Mangga. Sami Pak Mangga.
Ya. Eh, satu orang satu biar kebagian, ayo. Nah, tuh anaknya lagi. Ayo deh sini deh. Sini udah belum. Ayo Bah, ambil Bah, gratis Bah. Sok Bah. Ayo Bah. Tuh, waduh, habis pulang macu nih. Sok. Heeh. Ayo borong. Sami Bu, mangga. Wah, si akan ngebut semangat, pengen dagangannya habis. Ayo. Ayo, ayo. Buat kita ada di kabok itu. Buru. Sok. Kang Iman. Kapan udah ngarahlila? Wah, Kang. Habis, Kang. Alhamdulillah, nyakangnya. Jadi tadi berapa, Kang, semuanya? 304.000. 304.000. Ya, baik, ya, Kang. Sebentar ya. Baiklah, ya. 304.000. Iya. Nih, Pak. Ya, terima 300. Kasih banyak. Ya, Pak, ya. Nah, udah enggak ya. Usah kembalilah ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Akang berkah. Ya, amin. Anak-anak ya. Senang jajan, ya. Semoga panjang umur ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya. Ini dari Ibu Susi Mutiara Rina, ya. Terima kasih banyak atas sedekahnya. Semoga panjang umur dan sehat selalu, ya. Amin. Baiklah kawan-kawan, dengan berakhirnya saya jajan dan borong dagangan si Amang ini, maka berakhir pula laporan dari lokasi gempa bumi Cianjur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Pak, assalamualaikum.